Halo guys, ini dia Toyota Foxy. Tapi ini yang improvement nih. Jadi semenjak 2023 tuh Foxy dapat improvement ya, tapi nggak banyak sih karena perbedaannya adalah di interior. Kalau di luar sama aja ya sebenarnya. Untuk harga ini karena yang non premium color ya, yang glitter black dia tuh 621.700. Kalau yang premium color kayak warna putih atau warna metal stream itu sama yang spagium black ya, itu nambah lagi 4 juta. Untuk gridnya ada di Auto 2000 di Yosudarso Sunter. Untuk kata marketing bisa cek di description. Sebelum kita mulai, kunci kayak gini nih, ya smart key. Sama ya kayak di total lain. Kalau kita kunci spion terlipat otomatis kayak gini, dia ada bunyinya. Kalau kita unlock, auto forwarding terbuka ketika di unlock. Bisa buka ini ya, sliding door sisi kanan dan sisi kiri juga ya kayak gini ya. Tuh. Nah, seperti ini, tuh. Dia juga bisa buat buka bagasi belakang ya. Karena Fox ini bagasinya udah power back door. Kayak gini nih. Ya kayak gini. Kalau di locknya tinggal ditahan ya kayak gini. Ini yang buat tutup side door sisi kiri, yang sisi kanan kayak gini. Begitupun yang sisi belakang tuh kayak gitu. Nih ya. Untuk detail-detail headlamp. Saya di sini LED ya bagian bawah sini. Dia posisi lampu senja. Fox ini belum ada DRL ya ternyata. Sini lampu utamanya dia multi effect LED ya, Foxy yang masuk ke Indonesia nih. Ini tadi lampu senja, grillnya nyambung ya. Ini ada kamera 3 lampu nih, ngumpet di bawah. Yang Foxy ini gak ada fog lamp ya, yang masuk ke Indonesia nih. Tapi kalau aksesoris lengkap tuh, bagian situ. Banyak Yokohama Blue Earth ya, GT. Dengan profil ban 205-55R17 kayak gini. Finishingnya tutup polish ya, banyak Yokohama nih. Saya di sini spion, spion dia semua body. Ada kamera 360, window lines itu dia chrome. Foxy nggak ada sunroof ya sejak generasi keempat ini, tapi udah dikasih TSS yang 3.0 nih, udah mode baru juga. Handle sini mau ada tarik ya, semua body sudah smart key ya tadi ya. Nah, kita ke dalamnya. Untuk door trim sini bahannya kulit ya, dia soft touch. Finishing sini warnanya biru ya stitchingnya. Handle sini dia silver. Power window pasti sih dia all auto nih, baik buka maupun tutup. Di sini ada window lock, ini central lock, electric mirror sudah auto folding, speaker di sini, ini gak ada speaker lagi, speaker situ ya tadi, ini cup holder dan door pocket double ya kiri kanan, joknya manual, tapi lengkap nih, ada mechatronic lining, headgear dan sliding, di situ gak ada airbag ya bagian kursi, transmisi matic only ya, udah pedal, ini buat buka tangki, di sini cup mesin, ada ionizer, ini buat buka tutup sliding door, ada auto high beam. Headlamp leveling, ini kata alarm, cup holder, di sini juga ada kisiasi ya. Di sini banyak soft touch, yang di sini bahannya hard plastik kayak gini. Kayak gini ya tadi kuncinya, smart key. So, coba kita nyalakan, kondisi kita terbuka. Sampai tekan pada rem. Nih, tosenian di sini. Nah nih, begitu nyala tuh ya, dan ini masihnya Foxy. Yang baru di sini ya, head unit. Nanti kita lihat nih. Untuk speedometer ini kayak di Innova Genesis juga ya, yang udah full digital 7 inci nih kayak gini, yang masuk ke Indonesia. Karena juga, ada juga versi yang non full digital nih, jadi cuma 450. Ada peringatan gas, terusnya ada sisa bensin, rata-rata khusus BBM. Ada indikator eco, ada fitur adaptive cruise mode di sini. Ada distance, ada setting. Ini clocknya bisa diatur. Ada lane departure alert ya, settingnya bisa diatur. Ada blind spot monitoring. Support item bisa diatur. Brightness juga bisa diatur. Ada pre-collision system ya di sini ya. Yang kayak gini. Ada warning timing sama PCS nya. Ini ada sensor parkir, PKSB, head up display. Head up display di sini ya, tuh. Ini ada posisi, ini bisa diterangin, terus ini bisa dinaik turunin kayak gini. Ada driving support dan rotasi. Ada fiturnya dynamic radar cruise control, bisa akselerasi, hotnya bisa diganti, vehicle setting di sini ya. Ada position indicator, reminder, my setting, settingnya lengkap. Ada bahasa juga ya di sini. Ada satuan. Ada meter type sini tadi yang lengkap ya. Jadi bisa diatur sesuai selera nih, mau analog mau digital.
Nah kayak gini, ada echo, MID off dan default setting kayak gini. Kalau di sini ada peringatan bensin habis ya, dan ini balik lagi ke yang tadi echo. Untuk di sini ada trip A, ada trip B, balik lagi ini brightness, dan ini balik lagi ke odometer. Ini jarak tangki di sini ya, dan ini suhu mesin. Ini karena sini saklar headlamp dia sudah auto, belum ada saklar fog lamp. Di sini cruise control ya, yang sudah adaptif lengkap. Di kiri sini saklar wiper yang sudah intermittent dan bisa diatur untuk waktu. Dia ada wiper belakang. Tombol audition switch di sini ya. Setirnya kayak gini. Model 3 palang, kosnya kayak gini. Airbag juga dilengkap sampai ke pilar. Untuk pengaturan setir, dia tilt dan teleskopik lengkap ya. Dan setir ke sini dia sudah dijahit kulit. Nih ya. Ini kacanya gede banget nih. Di sini juga ada hand grip bagian pengemudi. Sun visor singkat dengan card holder dan vanity mirror dan lampu. Lampunya sudah LED ya kayak gini. Ini ada lampu baca kayak gini kiri kanan, dia bohla LED. Ini buat buka tutup power vector ya, dan ini sliding door di sini. Spion tengah nih kombinasi ya. Ini kalau di sini dia buat auto dimming, kalau ini buat spion kamera kayak gini. Head unit kayak gini ya, dia monitor 9 inci ya yang baru di sini. Yang baru di sini nih, yaitu ada aplikasi, jadi bisa Apple CarPlay Android Auto secara wireless. Ada voice command, nih ya Android Auto Apple CarPlay-nya, tapi mesti pakai USB ya atau nggak pakai Bluetooth. Ada slot USB-nya, ada telepon, iPod, ada gambar juga di sini. Ini ada browser ya, cuma mesti koneksi ke internet dulu. Terus ini ada Miracast, ada ini juga ya, pengaturan kayak gini. Ini ada pol, ini ya, kamera 360. Ini standar di Foxy ya. Kamera 360. Ada informasi saldo ya. Mau flash, mau pakai mandiri bisa ya, kayak gini. Ini buat tadi settingannya. Ini ada musiknya kayak gini. Slot USB di sini ya. Ada Type-C sama Type-A nih. Kisi AC di sini ya. Dan ini ada hazardnya. AC di sini digital, auto climate control, dia tipe sound, karena di belakang juga bisa ngatur suhu masing-masing kayak gini. Tuh. Arah semburan lengkap ya, sampai ke kaca depan front defogger kayak gini. Nyeri defogger, ini front defogger, sirkulasi udara ada di sini ya. Nah, nih kayak gini. Ini buat on-off AC dan ini buat AC belakang. Ini tempat-tempat di sini ya, 18. Kalau paling panas dia itu bisa sampai 30 derajat, karena dia ada heater juga di sini. Nih ya. Nah kayak gini, sini nggak ada chip penyimpanan yang bisa diangkat kayak gini. Transmisi di sini ya, dia CVT, ada mode M nya juga. Dan kalau sebenarnya ke mobilnya, ini tadi ada kamera 360, cuma ini nggak ada roda setir ya. Tapi kalau dimundur dia ada bunyi peringatan kayak gini. Dia ada mode elektronik ya, cuma di sini nggak ada roda shift aja. Sudah rampak elektrik dengan auto hold, dan ini buat eco mode yang di sini. Ini buat mati sampai kontrol. Ada ini nggak tahu nih buat apa nih, kayak ini slot dummy ya. Sini, sini ada cup holder, penyala chip penyimpanan kayak gini, nih ya dua nih kayak gini. Terus di sini ada power outlet, ada chip penyimpanan yang terbuka, ada laci juga nih dengan wireless chargingnya di Fox ini. Ini tuh bisa diangkat kayak gini, jadi dalam ya. Tapi yang ini nggak bisa sliding ya ternyata. Dan enaknya Fox juga dia ini ada armrest nih bagian driver dan penumpang depan. Joknya ini fabric ya. Tapi yang unik, ini malah kulitnya ampres ini. Unik banget ya, di Foxy. Seatbelt sini dengan headgester, nyampe pilar, hand grip sini mau dari track. Sun visor lengkap dengan vanity mirror, ada lampu juga nih, ini sudah LED. Ini airbag sisi penumpang depan. Ini unik ya, catanya kayak gini. Dan ini ada laci lagi nih, yang nggak terlalu besar. Ini ada laci pintu terbuka, di sini ada cup holder, soft touch, sini bahannya. Laci di sini dia soft opening ya, kayak gini. Tuh. Nah nih, dan ini layout dari door trim. Kita ke baris keduanya, yuk. Nah, untuk baris kedua dia udah sliding door ya. Nih, dia ada itunya juga. Yuk, kita ke baris kedua. Nah, buat nutupnya kayak gini ya. Digeser, nanti dia bakal nutup sendiri nih kayak gini. Dan dia juga ada, udah dapet nih ya, tirai belakang tapi masih manual nih. Di sini juga dia lengkap ada bahan soft touch dengan power window, ada hand grip bagian pilar B. Duduk di belakang dari Foxy lega banget ya. Ini ada space lebih dari 5 jari nih.
Di sini ada sebabnya bagian driver, ini ada hooknya, ada slot USB nih, 2 biji nih, Type C semua ya di sini. Ini karpetnya Foxy. Di sisi penumpang depan juga ada sebab paketnya kayak gini. Platform ya, dia penggerak depan. Dan ini layout dari dashboard dan door trimnya Toyota Foxy yang improvement. Ini improvementnya sejak 2023 ya. Yang baru tuh dia cetakan dashboardnya agak unik ya di sini. Dan head unit juga berubah nih. Yang udah bisa support wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Dan ini memang mirip kayak di Coral Cross nih headnya sama Coral Altis. Ada receipt entertainmentnya di sini ya. Ini gas standar di Foxy, bisa media USB atau mirror link. Ada settingan di sini, monitor bisa diatur ya. Mau illumination bisa diganti kayak gini. Ini ya brightnessnya bisa diatur. Ada brightness buat ambilannya di sini. Ini double door di sini ya. Ini ada suhunya dan speed fan kayak gini. Untuk isi saya di sini ya, dia masing-masing tuh di sini nih, tuh. Yang gerobaknya di sini mau dari track, cuma nggak ada hooknya. Seatbelt dia bukan di pilar ya, dia tuh sini nih. Ini tempatnya di sini. Dia tuh udah captain seat ya di sini kiri kanan. Ada meja lipatnya nih di sini. Dia maksimal 2 cup holder. Ada maksimalnya dia bebannya 3 kilo ya. Headroom basis kedua di sini dia lega. Karena boxy juga ya. Untuk kursi basis kedua ini bisa selain juga nih. Posnya di sini. Ini buat majuin, ini buat mundurin. Dan dia juga bisa di ini ya. Di recline di sini. Yuk kita lihat lorong baris ketiga ya. Ini kursinya kebetulan dia lagi dilepet nih. Kita angkat dulu. Nah kayak gini ya. Tuh. Nah duduk di paling belakang dari Foxy. Kalau di belakang sini dia ini lega ya. Karena memang posisinya memang boxy sih. Makanya dia juga lega nih. Spesial dari 5 jari lebih. Padahal posisi nggak maju loh. Di belakang sini ada lampu baca nih. Dia sudah lidah kayak gini. Yang gerbakan sampai sini moderate track. Ada lampu buat kisah saya di situ ya. Cup holder di sini ada slot USB type A ya. Jadi unik nih, type belakang malah type A, kalau di tengah udah type C ya. Untuk di baris ketiga sini saya juga masih kelihatan tonjolannya. RCB 3 titik, headrest adjustable kiri kanan sama di tengah juga ada ya. Pelipat kursi dia 50-50. Dan pelipatnya dia ke samping, ya kayak di Innova juga ya, Innova Reborn. Headroom baris ketiga tadi lega banget nih. Ini ada kisi AC dan ini ada printed glass antena di sini. Ini sama ya, dia ada cup holder dan di sini ada ini. Slot USB cuma type A ya, bukan type C. Jadi unik banget sih. Yuk, kita lihat ke bagasi belakang. Buat tutupin sini ya kalau buat monitor di baris kedua. Yuk. Nih ya. Ini tadi buat reclining sama sliding, cuman di kursi nggak bisa digeser ya. Dan di masing-masing yang row juga dia ada presen kayak gini, tuh. Ya kayak gini. Rem belakang di sini dia juga sudah cakram. Untuk stop rem belakang kayak gini ya. Dia leadingnya nyambung nih kayak gini. Di sini posisi lampu ini ya, lampu rem, ini lampu mundur situ. Sisanya di sini yang masih bohlam ya. Ini ada logonya Foxy dan udah dapat sensor parkir dia sebanyak 4 titik. Kamera mundurnya di sini ya. Udah ada kamera 360 juga. Nah untuk buka bagasi kalau di sini dia manual. Cuma kalau kita buka dari sini, baik sisi kiri dan kanan, ini udah power vector, jadi udah elektrik ya bagian sisi kiri kanan. Kalau yang dari situ dia masih manual. Ya udah mirip kayak Davard nih. Untuk space bagasi ketika kursi ditegakin ini super besar ya. Ini yang tadi pelipatnya ini, dia tuh ke samping tuh. Ada lampu bagasi sini dan di sini juga ada headrest nih yang tengah. Ini ada lampunya juga situ ada. Itu ya, apa namanya, penyimpanan toolkit ya. Di bawah sini dia bansert nih, bansertnya space saver juga. Penyimpanan dongkrak situ ya. Untuk tutup bagasinya, bukan di sini sih, ya pasti balik lagi ke sini nih. Nih ya, buat tutupnya kayak gini, mesti ditahan. Nah tuh, bagasinya nanti nutup secara otomatis kayak gini. Ini dia desain di belakangnya secara overall. Toyota Foxy yang improvement. Nih ya. Tuh. Di belakang sini dia ada rear wiper, dia ngumpet, ada rear defogger, high stop lamp dan upper spoiler. Tadi di situ ya, di printed glass bagian kanan. Untuk buka tangki di sini ya. Bensin tanpa timbal. Nah, ini kalau misalkan kita sisi kirinya buka tangki, nggak bisa buka sliding door sisi kiri.
untuk sisi penumpang pas sama yang ke driver. Joknya juga manual. Ada pengaturan reclining dan sliding. Untuk apa di sini ya? Di bawah kursi penumpang depan. Dan ini layout dashboardnya secara overall dari penumpang depan kayak gini, tuh. Dan dia juga CB Jepang ya. Nah nih. Ada spion juga bagi mouse itu. Untuk mesinnya Fox ini M20A ya, FKS. Jadi sama kayak di ini juga nih, kayak di Genix yang bensin. Dia 2000cc per silinder. Outputnya 170 PS. Torsinya 206 Nm. Udah yang Dynaforce ya. ABS-nya ngumpet di belakang situ. Untuk mesin sih dia sudah dicat, termasuk kap mesin, dan sudah lengkap dengan perdamnya. Nih, kurang lepet ya. Nah, untuk dasar dia apa penggerak, roda depan. Oke, nah bagi finish yang mengenai Toyota Foxy yang improvement. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya.